ナッティン。Temu si aku, cuci subscribe gak eh? Ya Allah buat teh, subscribe subscribe. Bodo netting nettingnya. Tak lalu nak makan. Kimi, Kimi dia tergelok dah weh. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nanti. Hari ini aku berduka cita. Aku berduka cita sebab anak musang Seko mati. Mati guys. Nampak ni dai. Oh tidur kok. Jap. Cuba kita tengok. Hello. Tengok aku. Kok ni? Mesti lagi hidup ni. Jak rakyat ya. Nanti. Okay guys, so sekarang ni aku punya anak musang aku meninggal. And sekarang ni kita nak buang lah dia. Cak, tak ada ke? Okay. So kita ada kotak tisu ni, kita akan meletakkan dia dalam kotak tisu. Aku baru balik je daripada rumah arwah nenek aku. And then aku tengok dia dah tak ada. Sebab tadi aku dah bagi dia makan tu. Rakam sini. So sekarang ni dia, aku tak sure tapi sejak aku perasan lah yang ni dia memang dah tak sihat tu. Dia mata dah dia satu mata dia, aku tak sure kenapa dengan mata dia, dia kena zombie ke apa. And then dia punya, dia berak. Jadi berak. Dia selalu berak jadi. Sebenarnya dah sedaya upaya cuba untuk besarkan dia, bagi dia susu. Sebab before that, sebelum ni dia macam sehat tu. Dia sehat je, aku bagi susu apa semua. Tapi aku perasan lah, yang ni memang dia selalu berak. Lepas tu dia selalu berak, lepas tu mata dia tu aku tak sure kenapa mata dia boleh jadi buta kan. Dekat next video tu aku ada cakap lah yang mata dia buta apa semua. Dan okay, so aku rasa ini adalah usaha aku. Aku dah jaga dia dengan sebaik mungkin dah guys. So aku tak tahulah macam mana nak cakap lagi. Aku harap dia akan tenang di sana. Tapi aku just ada yang ni je. Yang ni Seko je. So aku harap yang ni dapat hidup dengan baik lah. So yang ni sebenarnya kat luar sana hujan tu. Aku tak tahu macam mana. Macam mana nak pergi kubumikan dia. So macam ni. Lagi tu dia kubur tu. Ani esok. Esok. Hujan. Lalu ni. Bawa lapu. Ayuh hujan yo. Kau tu. Bawa lapu le. Hujan dengan lapu. Bayu yo hujan dan hujan ni. Nanti. Hujan ni. Duk bayar mio. So, nampak ni kita akan kebumikan dia. Bayangkan lah. Bismillah. Hidup balik. Goodbye. Goodbye. So, sekarang kita dah selamat kebumikan dia dekat sini guys. Semoga roh dia akan tenang di sini. Nothing. Okay, weh Allah. Macam mana ni? Lalu nak makan. Okay, buat apa tadi dia okay. Jadi siapa yang molek tadi? Aduh. Dia sakit weh. Masya Allah. Kamu harus bertahan sayang. Kamu harus bertahan. Apa dia ni? Kamu harus bertahan. Saya tahu kamu kuat. Aku suka senjuk je. Tak aku dah sebab tak ada okey je.
Okeylah dia. Yo. Sama dah mati bersama. Tiba ni pahak. Saya mati. Jadi gay. Tadi dia kena nyek je. Aku bagi susu banyak pula adik dia. Memang dia dah tak bermanya tu. Tengok. Dia lembek. Sebab kau. Nothing. Guys, aku dah sedaya upaya guys tolong dia tapi aku don't even know kenapa dia tak sihat. Dia still lagi hidup yang ni, yang ni still lagi hidup tapi dia tak sihat, dia tak nak makan tu. Ya Allah, aku tak tahu. Minggu kau kita jaga dia okey je, kenapa tiba-tiba hari ni dia macam tu tak kan bisa cukup dalam dia ni. Ni kan aku dah letak sabuk aku semua kain aku, kenapa dia tak nak. Kenapa tu, kenapa ni baby. Baby. Sayang, bangun sayang. Saya tahu kamu kuat. Dia dah nak mati dah wey. Sayang, bangun. Saya tahu kamu kuat. Wey, kesian dia wey. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba jadi tak. Sebenarnya dia okey je wey. I know he's strong. Hai guys, so sekali aku adalah sangat-sangat dalam keadaan sangat-sangat kritikal. Sebab I don't even know sama ada this baby nampak tak ni, dia akan mampu bertahan ataupun tidak. Dan ini sangat-sangat kritikal guys. Kalau korang boleh nampak guys, keadaan dia sangat-sangat kritikal. Sebab aku tak sure lah kenapa dia tiba-tiba jadi macam ni. Dia jadi macam tak nak makan. Lepas tu aku rasa maybe sebab dia sejuk kot. So aku dah buatkan susu panas untuk dia. Susu panas dan juga aku tengah usahalah nak merawat dia ni. Aku harap dia dapat mampu bertahan lah. Dah, aku sekarang tengah berusaha nak menyelamatkan dia guys. Aku tak nak bagi dia kesejukan guys. Dia makan yang okey. Dia makin baik. Keadaan dia makin okey. Bu, iya bos, yes. Macam mana nak panaskan dia ni? Dia sejuk dik. Bukannya kita nak panaskan dia dik. Kita nak bagi dia tu. Nothing. Hey guys, so sekarang ni aku tengah tengah hangatkan dia sebab dia sejuk. Tadi dia sangat-sangat sejuk. Lepas tu dia sangat tidak bernama. So aku gunakan cara ni untuk sejukkan dia.
nothing. Hai guys, selamat pagi. Okay, so pada pagi ini kita digemparkan lagi dengan berita buruk di mana musang seekor lagi juga telah pun mati. Tapi nak buat macam mana ni? Aku dah jaga diri dengan baik dah guys. So takpelah, kita ambil dia and then kita pergi tanam kat luar sana. Dia dah tak ada guys. Sebab pagi tadi masa aku bagi makan tadi, dia okey je, dia sihat. Nothing. Terima kasih kepada korang yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe my YouTube channel. Bye.